Halo teman-teman, kembali lagi bersama Ada Jago di sini. Kali ini kita akan bermain lagi sniper mission ya. Kali ini kita akan melanjutkan dari story-nya. Kemarin sudah sampai chapter 2, guys ya. Sudah level 11, guys ya. Langsung saja kita mainkan ya. Rahasia dalam kotak. Oke, di sini adalah misinya tertulis di sini rahasia dalam kotak. Jadi Kolonel Falcon akan datang hari ini untuk memeriksa transportasi bahan misterius dan mengambil gambar barang-barang yang dia periksa ya, guys. Jadi tugas kita di sini adalah memoto ya. Kita foto. Jadi kita foto. Masih salah sasaran guys ya. Terlalu jauh guys. Oh ini. Oke. Oh 68 poin ya guys ya. Lumayan guys. Jadi tadi tuh misinya memfoto saat kolonel itu. Oke, level 12 sudah terbuka. Ada gambar topi ya. Pertandingan berpasangan ya. Kita belum tahu. Kita belum tahu tadi ya guys apa maksudnya pertandingan berpasangan. Informasi target hanya tersedia untuk mitra. Membantu mitra untuk membunuh target yang lolos. Jadi kayaknya kita nih menolong ya untuk kabur ya. Sepertinya sih ini guys ya. Jadi kita harus bantu polisi untuk membunuh target guys. Nah, di mana guys? Oh. Di mana guys? Oh, ini guys ya. Kayaknya ini sih. Targetnya lari guys. Oke, ternyata ini yang lari nih guys ya. Wah, tembak badan aja guys, tidak jadi headshot ya guys ya. Oke, tadi hampir gagal ya guys ya. Kita hampir meloloskan musuh ya guys ya. Tapi di sini ke level 13 tahan mitra tingkat 13. Langsung kita main guys. Tahan mitra setelah mendapat kan target terakhir penembak jitu musuh akan segera berada di sini. Hati-hati dan hati-hati dengan penembak jitu musuh. Oke, jadi kita saling berlawanan ya. Mereka juga ada nih guys. Oh di sana. Oh di atas itu guys. Kita harus bunuh nih langsung guys. Kena ya harusnya guys. Oh mantap guys. Wah kena dadanya guys. Badannya guys ya. Langsung selesai guys. Tanpa berlama-lama kita lanjutkan saja. Oke guys, kita lanjutkan lagi. Kali ini level 14 kayaknya pembunuhan Johnson ya. Kita belum tahu siapa itu Johnson, nanti kita coba lihat guys. Nanti kita lihat siapa Johnson, pembunuhan Johnson. Johnson adalah wali kota berikutnya. Oh jadi Johnson itu adalah wali kota yang berikutnya guys ya, dan sedang dalam proses pelantikan. Seseorang berencana untuk membunuhnya. Tolong lindungi dia. Perhatikan bahwa pembunuhnya bisa siapa saja. Oh jadi bisa siapa saja guys ya, pembunuhnya guys. Di sini guys. Kita tidak tahu siapa pembunuhnya guys. Tapi di dekat sini nih. Siapa kira-kira guys? Tidak ada pembunuhnya guys. Belum ada. Oh. Ah. Gagal guys, ternyata pembunuhnya ada di belakang guys. Di belakang dia guys ya. Kita ulangi. Langsung kita mulai guys ya. Tidak kelihatan tadi guys karena terlalu kecil ya guys.
Tidak kelihatan guys siapa musuhnya, karena kata beliau bisa siapa saja guys. Jadi kita sepertinya di atas helikopter guys. Tadi tidak terlihat guys, tapi dari arah tembakannya itu dari belakang. Oh my god, kalah lagi guys, mission pilot lagi guys. Kita gagal guys, tapi kita tahu guys pembunuhnya siapa. Pembunuhnya adalah orang yang memakai baju oh sepertinya ini guys, ini guys ya, dia terlihat melihat-lihat ya kanan kiri guys ya, dia memastikan aman atau tidak sepertinya. Oke, kita ternyata menyelesaikan juga level ini setelah dua kali. Kita lanjutkan level 15 ya guys ya, di sini kereta api tidak kemana-mana judulnya langsung. Nah di sini wow ternyata kayak raja saja guys ya, pakai diangkat, pakai dijunjung tinggi, ini saling nelpon. Wow ini teroris, teroris sepertinya ya guys ya, mau menyerang ini kayaknya ya. Tidak kemana-mana, Anda dikirim untuk mengawal seorang pemimpin tentara bayaran. Oh jadi kita nih jadi pengawal tentara bayaran, dia adalah saksi penting kita, hati-hati di jalan. Oke guys, jadi mungkin ada beberapa musuh nih ya guys ya. Dari mana tapi oh kita dari sini, tidak kelihatan guys mana musuh. Oh ini guys, oh my god langsung mati guys, tidak terlihat lagi guys. Miss terus teman kita guys, miss terus. Oh, ini lagi guys, kita guys. Wow, kita bisa meledak nih. Gimana lagi guys? Oh ini guys, kita tembak ini pilotnya guys ya. Tadi kita tembak langsung pilotnya guys ya. Kalau karena pilotnya itu yang mengendarain ya. Kita lanjutkan ke level 16 ya, pengedaran narkoba tingkat 16. Oke, di sini misi kita adalah pengedaran narkoba. Kami mendapat informasi bahwa Ridley, seorang pengedar narkoba, pergi ke tempat parkir untuk menemui pelanggan misterius. Bunuh mereka berdua. Oh, jadi pelanggan dan Ridley yang harus kita bunuh ya, guys ya. Ridley-nya mana, guys? Ini Ridley-nya. Sedang telepon-teleponan nih, tapi kita harus tahu dulu siapa pelanggan. Atau langsung kita bunuh. Kalau kita bunuh langsung kita tidak tahu siapa ini pelanggannya guys. Satunya lari guys, my god salah guys ya. Ah gagal sih, mereka kabur guys ya, mereka kabur tadi guys ya. Kita ulangi lagi guys, kita nggak tahu soalnya siapa, atau kita tunggu dulu ya kayaknya guys sampai mereka pertemuan dua orang dulu ya, biarkan mereka bertemu dulu kayaknya guys. Oh Ridley itu bukan yang itu tadi guys. Oh satu headshot guys. Oh kita langsung bisa bunuh langsung dua ya, salah satunya aja sih sepuluhnya guys ya. Oke mission complete ya guys. Oke guys kita sampai
sampai tingkat 17 di pembalasan dendam. Masih pakai senjata andalan kita juga. Pembalasan dendam. Agen real estate Bob menerima ancaman pembunuhan karena memberikan informasi tentang polisi kepada polisi tentang gangster. Tolong bunuh pembunuhnya dan lindungi Bob. Jadi kita harus bunuh pembunuh dan melindungi si Bob ya. Siapa ini Bob? Oh, ini Bob ini, guys. Udah kelihatan, guys. Bob sih bicara aja, guys ya. Kita belum tahu siapa musuhnya, guys. Kayaknya musuhnya di antara mereka nih, guys. Mereka bekerja sih. Siapa pembunuhnya, guys? Kita belum lihat, guys, siapa. Oh, ini seseorang mencurigakan nih, guys. Kita tembak aja langsung di sini, guys. Oh, kita tahu, guys, gerak-geriknya mencurigakan, guys ya. Dia itu loncat-loncat di atas gedung ya. Oke, guys, lanjut ke level 18, guys ya. Mungkin kita nanti sampai selesaikan di level 20 selesai, guys ya. Oke, dapat perampokan jalan, guys. Perampokan jalan, lindungi polisi yang membawa tas kerja, bunuh pembunuh yang menyerang. Jadi kita harus mencari polisi yang membawa tas kerja. Oh, ini polisinya, guys. Polisinya sih itu, guys. Tinggal mencari siapa yang berusaha membunuh. Ini jangan asal tembak sih, guys. Takutnya itu bukan musuh ya. Nah, orang gila ternyata, guys. Nah, ternyata yang tadi itu orang gila, guys ya. Untung tidak kita bunuh, guys ya. Ternyata orang gila, ternyata dari gang sebelah kanan muncul ya pembunuhnya, ada 3 orang. Oke, guys, kita lanjut ke level 19, penelitian bahaya. Ada seseorang berjas membawa tas berwarna merah. Mereka bertransaksi sepertinya, guys. Transaksi apa yang harus kita lakukan? Sebuah dokumen penelitian senjata berbahaya disembunyikan di gudang. Mitra Anda akan menyelinap masuk untuk mengambil file dan mengajurkannya di sini. Tolong lindungi dia. Jadi kita kayaknya melindungi si Dino ya. Dino mau. Tangkap, guys. Tangkap. Oke, jadi kita harus melindungi si Dino, guys ya. Oh, kayaknya kita harus membunuh dia ke atas dulu, guys. Baru yang bawah ya. Oke, headshot. Mana lagi, guys? Musuhnya mana lagi? Oh, sini ada sini, guys. Oke, guys. Kita sambil lihat, kayaknya ada siapa yang bunuh, guys. Oh, ternyata dari belakang, guys. Sorry guys, tadi tidak melihat, ternyata dari belakang ya keluar, guys. Jadi kita sudah benar, ini kita harus bunuh yang atas dulu, baru kita bunuh si ini, baru seperti keluar ya dari daerah sini kalau nggak salah tadi, guys. Nah, kan. Ntar ya, si Dino akan. Oke. Oh, sini, dari sini. Oke, guys. Mana lagi, guys? Oh, dia masuk sih. Untung Dino. Ada satu lagi ternyata, guys. Oke, guys. Mana, guys, satu lagi, guys. Oh my god. Oh,
kita berhasil guys, kita berhasil melindungi Deno ya untuk merebut file. Oke, kita sampai ke level 20 guys ya, penutup sniper guys. Penutup sniper, suara ledakan tampaknya membangkitkan alarm musuh, melindungi mitra kita. Di sini Deno ya, Anda dan bahan penelitiannya waspadalah terhadap dukungan dari musuh. Jadi kita masih melindungi si Deno ya guys ya. Mana yang harus dilindungi? Ada siapa? Oh ini ya, kayaknya sepertinya ini nih. Oh my god, banyak betul guys. Banyak betul guys. Banyak betul guys. Ada yang headshot, headshot juga guys. Terakhir kita headshot mereka. Dah. Kita berhasil melindungi Deno guys ya. Oke guys, kita sudah menyelesaikan level 20 dan mendapatkan lucky spin ya guys ya. Kita bisa spin satu kali guys ya. Dapat apakah kita guys? Mudah-mudahan dapat berlian ya guys. Untuk update dapat duit lah ya, lumayan lah ya guys ya. Oke, di sini lucky spin lagi tapi harus menekan ads ya. Tidak perlu. Jadi seperti tadi sebelumnya, kalau kita akan selesai di level 20 pada chapter 2 ini guys ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis guys. Jangan lupa di like dan share-nya guys ya, biar ada semakin semangat membuat videonya guys. Sampai jumpa di video berikut ini dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih guys. Bye bye.